Anggota Komisi 7 DPR dari fraksi PKS, Mulyanto meminta Presiden Joko Widodo melakukan pencopotan pergantian Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional ketimbang melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. Mulyanto memandang pencopotan Laksana Trihandoko dan mencari penggantinya untuk memimpin BRIN lebih mendesak dibanding Jokowi mengutak-atik posisi menteri di kabinet. Ia menegaskan pergantian kepala BRIN hal mendesak, mengingat 2 tahun kepemimpinan Tri. Proses konsolidasi BRIN terasa jalan di tempat. Ini persoalan yang krusial bagi penataan kelembagaan riset dan inovasi nasional. Presiden harus menyetop kegaduhan yang terjadi di kalangan peneliti selama ini untuk kemudian secara bertahap merevitalisasi kelembagaan IPTEK nasional, kata Mulyanto.